Jadi dia slow sikit bila cikgu tengah proses video. Okay, mari jawab soalan ni sama-sama. Satu isotop neon ditulis sebagai 22.10 neon. Ha, tadi tu kan. Nyatakan bilangan proton, neutron dan elektron dalam satu atom neon yang neutral. Berapa bilangan proton dia? Ha, sahabat jawab berapa bilangan proton dia? Berapa bilangan proton neon? Ha. 10. Okey, nombor 10. Proton dia 10. Nombor neutron dia berapa? 12. Neutron dia 12. 12. 22 tolak dengan 10 kan? 10. Elektron dia berapa elektron? Elektron dia 10. Ha, elektron 10. Sama bilangan dengan proton kalau proton kan? Kan? Sebab dia kata neutral. Kalau kata dia ion, dia ada charge, maknanya elektron dengan proton dia berbezalah. Okey. Ni nyatakan dengan simbol alfa, beta, gamma jenis sinaran bagi setiap ciri yang berikut. Jadi dia bagi kamu table, dia bagi tahu ciri-ciri, lepas tu dia suruh kamu tulis alfa ke beta ke gamma. Lena, jadi yang ni untuk kamu ingat balik lah. Membawa dua charge positif, siapa? Alfa. Okey. Alfa lah. Charge positif dua biji sebab nukleus helium. Tidak pun enzim dan charge. Gamma. Bercas negatif. Beta. Beta. Kuasa penembusan paling tinggi. Gamma. Kuasa penembusan paling rendah. Alpha. Alpha. Diberhentikan oleh sekeping plat aluminium. Beta. Beta. Kalau alpha macam mana dihentikan oleh siapa? Selai kertas ataupun kulit kamu. Boleh. Ha. Jadi beta boleh tembus kulit tau. Dia boleh bagi kulit kamu melecur. Ha. Jadi dia terhalang oleh plat aluminium. Okey, dipesongkan oleh medan elektrik siapa? Alfa dan beta. Alfa dan beta sama macam atas ni. Kuasa perayunan paling tinggi? Alfa. Alfa. Bergerak dengan laju cahaya? Gamma. Gamma. Sinaran elektromagnet. Tidak dipengaruhi oleh medan magnet dan medan elektrik. Gamma. Sama dengan nukleus helium. Alpha. Alpha. Gelombang elektromagnet berfrekuensi tinggi. Gamma. Elektron berhalaju tinggi. Beta. Ha, nampak senang saja. Kamu dah ingat semua dah. Jadi alfa, beta, gamma dengan ciri-ciri dia. Okey, lepas tu soalan ni tanya kamu, nukleus thorium 232 ni merepuk dengan memancarkan zarah alfa untuk menjadi radium, Ra. Tuliskan persamaan bagi reputan ini. Cik nak tulis? Tulis balik thorium tu. Ah, 232 thorium, lepas tu? Produce. Anak panah. Okey, ini nukleus induk dia tukar jadi apa? Radium. Radium. Okey. Radium berapa atas ni? 238. Ah, 228 tolak 4 kan? 88. Okey, jadi yang ni radium punya nombor proton campur tambah helium. Ah, helium 42. Ah, 42 helium. Okey. Betul lah. Kalau nak campur tenaga kat ujung ni pun boleh tenaga. Okay, ni Amni. Oh, Amni line dia tak bagus kot. Sebab tu dia tak boleh nak masuk. Okay. Lengkapkan persamaan reputan yang berikut. Okay. Apa yang menghasilkan polonium dengan elektron ni? Kat depan ni apa? Nombor dia. Radium. 210. Mana kamu tahu radium? Okay. 210 eh. 210. Okay. Bawah ni jadi berapa? 85. Okay, 85 ni apa, siapa? Aku tak radium. Radium 88 tadi. Okay, nak tengok siapa 85. Siapa 85? Apa ST itu? Actinium tadi. Actinium kan? Okay, actinium tadi. Susah sekali. Tak hafal tak? Tak hafal. Okay, dia kamu kena ingat ni je, dia tolak jadi apa. Alright, isotop plumbum 210, ha, kalau dia tulis 210 ni nombor apa ni? Dia tulis sebelah ni. Nombor neutron. Kan? Nombor nukleon. Nukleon. Jadi sebab dia tengah cakap pasal isotop, bila isotop
up yang beza tu nombor nukleon kan. Jadi dia akan tagkan unsur tu dengan nombor nukleon. Dia akan sebut plumbum 210, karbon 14. Sebab dia nak bezakan ni. Dia nak bezakan isotop-isotop tu. Jadi dia akan tagkan dengan nombor nukleon dia. Boleh? Karbon 14, karbon 12, plumbum 210 kan. Jadi yang dia tulis sebelah ni nombor nukleon ya. Jadi kata isotop plumbum yang tidak stabil akan melalui siri reputan sehingga menjadi isotop plumbum yang stabil. Plumbum jadi plumbum juga. Jadi dia tanya kamu, nyatakan nombor proton dan nombor nukleon bagi isotop yang stabil ni. Dia tanya kamu ni apa ni apa. Boleh? Okay. Boleh teka terus ke? Jadi kalau dia bagi siri ni kita tulis dia satu-satulah lah. Start dengan bismut ni. Bismut ni berapa nombor atas bawah dia? Satu. Okay, lepas tu bismut mengalami reputan beta jadi polonium. Berapa kat atas? 1-0. Bawah tu berapa? 8-4. Okay, yang ni daripada polonium nak jadi plumbum reputan alfa. Jadi 2-1-0 jadi 2-0-6. Bawah? 8-2. 8-2. Okey, pandai. Jadi ni jawapan dia. Okey. Jadi kalau dia tulis je 2 reputan alfa, 2 reputan beta, kamu kena kira lah. Jadi kalau 2 reputan alfa tu maksudnya nombor nukleon dia akan berubah 8 kan? Macam tu kan? Jadi kalau kata 2 reputan beta, dia akan tambah 2 lah. Macam tu. Kamu kena kira. Kalau dia tak tulis pun kamu boleh kira juga kan? Okey. Dah. Sumber radioaktif ni dia kata duduk kat depan satu tiub giga mula kan. Sejauh X ni jarak dia. Jadi dalam Raja Sampai 9 jarak X antara sumber radioaktif dan tiub giga mula boleh diubah. Jadi dia kata dia boleh ubah X ni bagi nilai X yang diberikan nyatakan jenis sinaran yang boleh dikesan. Boleh? Jadi kalau dia bawa jauh ni sinaran mana yang kamu rasa tiub giga mula boleh kesan? Jadi tiap-tiap sinaran ni dia ada jarak yang dia boleh gerak di udara kan? Betul tak? Ingat tak? Ada yang boleh pergi jauh, ada yang boleh pergi dekat saja kan? Jadi kalau kata X tu 3 cm, sumber dia kamu rasa jenis sinaran apa yang boleh kesan? Alpha saja ke? Kalau beta boleh kesan tak pada 3 cm? Alpha boleh, beta boleh, gamma boleh. Tiga-tiga boleh. Jadi yang ni kalau pada jarak 3 cm boleh kesan alpha, beta boleh, gamma boleh. Gamma. Boleh. Kalau 15 cm beta gamma. Beta gamma saja sebab sekarang ni dah alpha dah dekat je kan, dia tak sampai. Okey, kalau 200 Gamma sahaja. Okay, macam tu lah. Okay, jadi kalau jarak tu jauh, kita boleh teka lah. Oh, rupanya sumber radioaktif ni gamma sebab dia boleh kesan lagi walaupun jarak jauh. Faham? Tapi kalau kata dekat, kita tak tahulah siapa. Alpha ke beta ke gamma. Okay, jadi apabila tiada sumber radioaktif dipegang berhampiran dengan tiub giga mula, meter kadar masih mencatatkan suatu bacaan. Terangkan kenapa. Sebab apa? Apa dia cikgu? Kalau tak ada sumber tapi still giga mula tu boleh kesan bacaan dan dia ada bagi satu bacaan. Kenapa? Kenapa? Bacaan sebab ada sinaran gamma. Bukan. Dia kata dia tak bubuh sumber apa-apa. Kenapa ada bacaan juga? Sebab kesan daripada sinaran tu. Sinaran apa? Sinaran sebelumnya. Dah. Bukan. Lagi lain. Sebab frekuensi dia tinggi. Dah. Yang ni dia kata tak ada sumber apa-apa kat depan dia tapi ada bacaan juga. Kenapa? Cepat. Ni ada cikgu cerita. Dia punya tu rosak. Bukan. Dah. Itu cikgu tanya. Tenang ni kawan. Jadi cikgu tanya, ada orang ingat. Cikgu tanya Putri, korang ingat tak? Apa sebab ada bacaan walaupun tak ada benda kat depan dia? Mana datang bacaan tu? Mana datang bacaan tu? Sinaran UV. Tak tahu. Taklah tepat nak kata sinaran UV tapi kita panggil sebagai sinaran latar belakang sebab dia datang daripada sekitar kita. Boleh? Dekat sekitaran kita daripada dalam bumi kan ada benda yang memang mereput secara semula jadi kan. Jadi kalau kata tak ada sumber dekat dengan dia pun ada yang semula jadi punya daripada matahari yang kita panggil sebagai sinar kosmik. Itu yang cikgu sebut. Sinar kosmik
dengan daripada bumi pun ada. Macam kalau kata pisang semua dia ada radiation dia tersendiri. Boleh? Ha. Jadi kita panggil tu sebagai sinaran latar belakang. Boleh? Ha. Jadi kalau soalan ni dia selalu tanya tau. Giga mula tu ada bacaan walaupun tak ada benda dekat dengan dia. Jadi yang tu disebabkan oleh sinaran latar belakang dia. Okay lah. Latar belakang tu maknanya daripada background. Ada satu lagi soalan macam ni. Mana? Aku cikgu dia bagi kat sini. Ha ni. Ha. Jadi yang ni dia uji sumber radioaktif. Kamu tengok ni. Lepas tu walaupun dia dah tolak-tolak semua benda masih lagi ada bacaan 20. 20 ni datang daripada sinar latar belakang. Tu akan menjawab soalan ni. Okay. Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen yang mana halangan dengan bahan berlainan diletakkan. Jadi dia letak satu halangan kan. Sebab sumber radioaktif ni dia boleh dihalang oleh benda yang berbeza-beza kan. Lepas tu satu pengesan. Jadi dia tanya kamu, jadual menunjukkan kadar pembilang yang dicatatkan oleh pengesan untuk 4 sumber berlainan. Sumber manakah yang menghasilkan pancaran alfa sahaja? Dia kata kalau sumber itu alfa, yang mana satu? A, B, C, D. Mana satu jawapan dia? Dia kata kalau tak ada barrier, bacaan dia 330 yang A ni kan. Kalau bubuh kertas masih lagi 330, kan masa yang ni sumber dia alfa ke? Tak langsung. Tak, sebab apa? Dia dah bubuh kertas tapi alf boleh lalu lagi. Haa, tak berubah. Kan? Ha, betul. Ha. Yang B, yang B. Yeah. Haa, jadi kalau yang B ni daripada 550, bubuh kertas saja terus turun ke aktifan jadi 20 saja. Ni yang ni, alfa lah. Haa, jadi 20. Jadi 20 ni datang dari sinaran latar yang kita tak boleh nak block. Boleh? Haa, sebab tu dia kekal 20 kat sini. Ni kalau kata yang A ni kamu rasa apa? Beta ke gamma ke? Gamma. Ha, gamma lah sebab aluminium nipis tu dia boleh tembus semua lagi. Betul. Ha, kalau kata dia beta, dia tak boleh lalu aluminium nipis, dia yang D ni. Nampak tak? Dia jadi 20. 1420 boleh lalu kertas tapi tak boleh lalu aluminium. Kan? Ha. Kalau yang ni pun mungkin beta, beta yang lemah. Nah, ha, okey. 1330 jadi 740 jadi nak kata beta lemah, dia boleh tembus banyak juga tapi hilang banyak jugalah. Ha ni tak boleh tembus aluminium, dia tinggal 20. Betul lah? Okey. Boleh nak? Ha okey. Boleh. Ha nanti kamu boleh tengok soalan ni cikgu dah jawab dah tapi cikgu jawab dengan cana lah. Sebab yang ni soalan daripada kelas yang kita dah belajar kan. Cuma cikgu tak bubuh dalam masa classroom kita, cikgu tak bagi soalan lagi. Okey. Ha jadi kita dah belajar pasal reputan, kita nak masuk benda baru pula kita panggil sebagai setengah hayat. Boleh? Ha setengah hayat. Selalunya kamu belajar pasal apa? Ha. Sepanjang hayat kan? Sepanjang hayat kan? Okay. Tapi untuk radioaktif ni kita ada term setengah hayat. Setengah tu maknanya separuh lah. No? Jadi kita tengok takrif dia apa maksud setengah hayat. Jadi setengah hayat ataupun separuh hayat suatu unsur radioaktif, maknanya yang ini berkaitan dengan radioaktif lah, ditakrifkan sebagai masa diambil untuk separuh daripada nukleus unsur asal mereput menjadi nukleus unsur baru. Dia katakan masa asal-asal tu kamu ada 50 gram kan? 50 gram unsur banyak tu, 50 gram unsur uranium kan? Lepas tu kamu tunggu certain period of time, kamu tunggu berapa lama, kamu nak tahu lepas tu kamu nak tahu separuh hayat dia tu masa untuk 50 gram tu jadi 25 gram. Faham tak? Jadi separuh nilai yang asal. Jadi mana yang tinggal tu belum mereput lagi. Faham tak? Ha, dia kata, yang kata dia dah reput, tinggal yang belum reput tu half, yang tu masa yang diambil, yang tu kita nak tahu. Jadi sama ada kita kira berapa gram ataupun berapa bilangan ataupun kita tengok keaktifan dia. Jadi kalau kita pakai tube giga mula tu dia kan ada, kita boleh kira bilangan detik tiap-tiap kali dia ionize tu kan, dia boleh kira kan. Jadi keaktifan tu kalau separuh hayat dia tu masa diambil untuk bilangan tu jadi separuh daripada yang asal lah, keaktifan asal dia. Jadi cikgu tunjuk kamu satu simulasi bagi senang kamu bayang. Okay. Jadi asal-asal kata kita ada banyak ni yang belum mereput, yang merah ni belum mereput kan? Boleh? Jadi bila kita on kan ni, dia akan mereput lah. Tapi kita tak tahu siapa yang mereput, bila mereput kan. Tapi kita tahu dia akan mereput. Jadi kalau kata cikgu pilih medium ni. Cikgu pilihkan dia.
Okey, kamu nampak tak dia tengah buat apa? Merah tu jadi biru kan? Biru tu maknanya dia dah mereput. Faham tak? Jadi masa diambil untuk merah tu tinggal separuh, yang tu kita panggil sebagai separuh hayat dia, setengah hayat dia. Jadi macam mana kita nak tahu daripada graf ni? Dia akan dapat graf yang turun bukit, exponential macam ni. Macam mana kita nak tahu separuh hayat dia kat mana kalau daripada bentuk graf macam ni? Saya nak tahu. Yang ni peratus kat sebelah sini, belah Pak Siwan ni peratus bilangan nukleus yang belum mereput. Boleh? Jadi kalau tadi Kak Tifan tadi kamu punya apa, kamu punya takrif separuh hayat tu masa diambil untuk tinggal separuh daripada yang asal. Faham tak? Yang belum mereput tu tinggal separuh. Jadi berapa, kat mana kamu nak tengok kat graf ni? Tu yang peratus tu. Kamu kena cari kat mana dia 50% kan? Jadi 50 lah. Di tengah ni. Lepas tu kamu turun ke bawah. Sambung kan? Jadi kamu boleh baca lah kat sini dalam 15 saat apa macam tu. Jadi ada bahan yang dia punya masa reputan dia, dia punya half life dia tu lama. Contohnya macam uranium, ada yang dia bagi kat thorium. Oh, Dina baru nak masuk. Okey. Ni. Kat atas ni dia ada bagi. Kamu nampak tak dia tulis 3.6 hari, 5.7 hari ni. Jadi ada yang lama nampak thorium ni. 1.41 darab 10 kuasa 10 tahun. Yang ni dia punya separuh hayat dia lama. Lama. 10 kuasa 10 tahun. Jadi ada yang pendek macam thorium ni 1.9 tahun. Ada yang lagi pendek 6.1 minit saja untuk dia jadi separuh. Okay. Ada yang berapa saat saja? 55 saat. 55 saat. 14 saat. 14 saat. Ada yang 0.14, ada yang lagi pendek 3 darab 10 kuasa negatif 7 saat. Okey. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Uranium panjang berjuta-juta tahun. Ni kalau ada uranium sekarang dia masih lagi sama masa zaman dinosaur. Boleh zaman dia punya reputan tu tak berkurang. Dia banyak tu juga keaktifan dia. Sebab tu dia bahaya sikit lah. Sebab dia punya keaktifan tu tak akan jatuh walaupun dah berlalu beribu-ribu tahun. Faham? Jadi bahan macam tu jadi bahaya. Kalau yang kita guna untuk perubatan, kita akan cari yang dia punya half-life dia pendek. Supaya dia akan keaktifan dia akan jatuh dengan cepat. Kan? Jadi dia tak jadi bahaya kepada badan kamu. Alright. Jadi yang ni satu lagi gambar. Okay. Jadi yang ni T half lah. Kalau kata separuh hayat tu kita akan labelkan dia sebagai T setengah macam ni. T tu kamu punya simbol untuk half lah tu T half. Jadi asal ni kita ada 100% ataupun NO. NO tu maknanya nombor asal kan. Jadi selepas setengah hayat berlalu dia akan jadi tinggal separuh saja kan. Yang ni yang belum mereput. Yang ni yang dah mereput. Jadi kalau dah reput separuh, maknanya yang belum mereput separuh lah. Jadi selepas setengah lagi, maknanya dua kali half life dia berlalu, dia jadi separuh daripada yang separuh ni. Boleh? Dia jadi 1/4. Jadi sekarang ni yang belum mereput tinggal 1/4. Yang dah mereput tinggal berapa? Yang dah mereput berapa? 3/4. 3/4. Jadi kalau dalam peratus, yang dah mereput tu 75% kan? Yang belum mereput tu 25%. Jadi kat sini kamu kena beza lah yang dah mereput dengan belum mereput. Jadi selepas setiap half life, yang kata yang belum mereput tu akan jadi separuh. Yang belum mereput tu akan jadi separuh. Yang belum mereput tu akan jadi separuh. Boleh nak? Okay. Jadi kalau yang ni graf keaktifan cikgu cakap tadi, kadang-kadang paksi dia tulis keaktifan. Keaktifan tu bilangan detik yang kamu kira tu per saat. Yang tu kita nak kira keaktifan dia pakai giga mula kan. Jadi berapa kali dia punya dedek-dedek yang dia bilang pakai giga mula tu. Kan? Jadi kalau kata asal tu 25 per saat, lepas tu tiba-tiba dia jadi separuh 12.5, maknanya dia dah jadi separuh hayat dia dah berlalu lah. Okay? Jadi kepada graf tu kita akan cari kat mana setengah. Okay, jadi kalau kata dia tak bagi kamu yang A kosong ni, kamu still boleh cari half life. Jadi kamu tengok bila masa setengah dia jadi 1/4 macam tu. Faham? Jadi kita still boleh cari walaupun dia tak bagi kamu nilai asal. Jadi dia boleh tulis keaktifan ataupun dia tulis N. Jadi kalau dia tulis keaktifan, kamu punya nanti bila kamu tulis dia punya jawapan tu, kamu tulis dia per saat lah kalau berkaitan dengan keaktifan. Kalau nombor ni kamu tak payah tulis lah. Dia bilangan saja kan. Okay, mari kita jawab soalan. Jadi soalan ni macam matematik sikit lah. Tapi macam soalan janjang. Okay. Setengah hayat untuk natrium ialah 16 jam. Jadi yang ni half life natrium 16 jam. Berapakah masa diambil untuk natrium menyusut daripada 0.64 gram
kepada 0.04 gram. Macam nak buat? Cara paling senang kita buat diagram macam ni. Boleh? Kita buat arrow-arrow. Jadi starting dia 0.64 kan? Jadi yang ni dia punya asal. Okay, cikgu ajar kamu untuk soalan yang ni. Okay, selepas separuh hayat berlalu, maknanya selepas tihaf dia jadi berapa? Berapa? 0.6. Haa, bahagi 2 berapa? 0.32. 0.32. Okay, jadi berlalu lagi 16 jam dia jadi berapa? 0.16. Lagi sampai dia jadi 0.04 boleh? Berlalu lagi hayat. Dia jadi berapa? 0.08. Satu lagi kali kan? Jadi berlalu separuh hayat dia jadi berapa? 0.04. Jadi dia tanyakan berapa masa diambil. Maknanya kamu kena buat apa? Darab lah. Darab. Totalkan semua masa dia ni kan? Jadi 16 darab berapa? Darab dengan 4 sebab ada 4 kali setengah hayat yang dah berlalu, betul? Ini 16, lepas 16, 16 lagi, 16, 16 ataupun tambah 16, 16, 16, 16. Okay, ni jawapan dia berapa? 16 darab 4. 64. 64. 64 apa? 64 jam. Jam. Jadi, unit dia jam. Faham lah? Jadi yang ni cara paling senang. Jadi, kalau kata jumpa soalan setengah hayat, cikgu nak kamu buat carta macam ni supaya kamu tak careless. Boleh? Jadi kalau kata kamu tak buat, kamu tolak dengan otak kamu je. Kamu akan cenderung untuk kekurangan satu tihaf. Boleh? Ataupun terlebih satu tihaf. Okay, jadi kamu buat catatan jadi kamu senang untuk tengok. Kita darab dengan half dia lah cikgu. Sebab untuk natrium ni dia punya half life dia 16 jam. Maknanya dah berlalu 4 kali half life. Boleh? Jadi 4 kali setengah hayat tu maknanya 4 kali 16. Nah, baru dia jadi 0.4. Jadi kata setengah hayat unsur radioaktif yang berjisim 40 gram ialah 2 jam. Jadi kata ini half life dia, tihaf dia 2 jam. Tentukan jisim unsur radioaktif yang sudah mereput selepas 6 jam. Macam nak buat daripada 40? 40 versus bagi 2, 20. 20. 2 jam berlalu dia jadi 20 kan? Lepas tu? 40 jam berlalu. 6 jam kan? Jadi berlalu berapa kali half life? 24, 684. Enam jam je. 3 kali half life. Okay. Jadi 40 jadi 20 jadi 10 jadi 5. Jadi berapa dia punya jisim dia? 5 gram. 5 gram. Jadi yang tinggal tentukan jisim unsur radioaktif yang sudah mereput selepas. Yang ni yang dah mereput ke belum mereput yang 5 gram ni? Belum. Jadi yang dah mereput berapa? 40 tolak 5. Betul kena tolak. Jadi yang ni yang belum mereput ni ingatlah macam gambar yang asal tu kan. Bila kita berlalu satu half life tu yang kita tulis tu yang tinggal. Kira tu adalah yang yang masih lagi belum mereput. Jadi kalau kita nak kira yang dah mereput kita kena tolak lah yang di 40 tolak 5. Jadi kita baca soalan betul-betul. Tanya kita yang dah mereput ke yang belum mereput. Dapat 35 gram. Okey. Faham lah? Di fosforus 32 mempunyai separuh hayat 15 hari. Berapa lamakah masa diambil untuk 75% daripada atom satu sampel nukleus satu sampel fosforus mereput? 75%. Jadi yang ni sama kita pakai peratus. 3 kali reput. 3 kali kan? Daripada 100 dia akan jadi berapa dulu? 50. Pasti jadi 25 kan? Yang ni yang belum mereput kan? Yang belum mereput. Jadi kalau yang maknanya masa tinggal 25% ni yang dah mereput tu berapa? 75. Maknanya 25% dah mereput. Dah mereput. Jadi kita dah tahulah maknanya setelah 2 kali half life. Jadi berapa jawapan dia? Setelah berapa lama? 15 hari maknanya setelah 30 hari. Okey, jadi masa dia adalah 30 hari. Senang tu kan? Okey. Ingat no? Boleh. Jadi kamu kena beza dia tanya kamu dah mereput ke belum mereput. Lepas tu kalau kata buat carta ni senang untuk kamu nampak lah berapa kali. Kadang kamu tahu dah tapi takut kamu careless no? Ini jawapan dia. Okay, mari kita tengok soalan yang macam kertas 2 pula. Jadi bagi kamu satu graf. Okay. Jadi graf ni graf aktiviti keaktifan lah ni. Count per second kan, bilangan per saat melawan dengan masa dia, masa reputan.
Jadi dia tanya kamu first kali, apakah dimasukkan dengan separuh hayat? Siapa tahu? Siapa ingat? Masa yang diambil. Masa yang diambil. Untuk apa? Untuk mereput. Untuk nukleus. Untuk separuh. Jadi separuh. Nukleus satu unsur mereput menjadi separuh nilai yang asal. Jadi nilai yang asal. Jadi yang atas ni sama ada kamu sebut keaktifan ataupun kamu sebut dia punya bilangan, dia punya ni lah secara am je. Separuh hayat suatu unsur reaktif ditakdirkan sebagai masa yang diambil untuk separuh daripada nukleus unsur asal mereput menjadi nukleus unsur baru. Boleh? Jadi yang ni kamu kena ingat lah. Okay, jadi dia tanya kamu, berdasarkan rajah 7.1, berapakah separuh hayat radioisotop ni? Berapa separuh hayat dia? Kita akan ambil pada poin mana? Kita akan ambil masa 1000 ni kan? 1000. Jadi 2000 yang NO, yang asal. Jadi kita akan ambil poin 1000. Jadi 1000 ni kita turun bawah, betul lah. Jadi jawapan dia 4. Jadi kalau exam kalau dia suruh lukis kan, kamu lukis lah. Jadi yang ni jawapan dia, yang ni kamu tengok betul-betul petak dia lah kalau exam. Dia ni jawapan dia 4 jam. 4 jam. 4 jam. Jangan lupa tulis unit. Okay. Jadi berapakah aktiviti radioisotop Y 8 jam sebelum aktiviti direkodkan? Saya nak kira 8 jam sebelum. Jadi dia kata waktu dimulakan eksperimen tu aktiviti dia 2000. Macam mana kalau 8 jam sebelum dia mula tu? Berapa keaktifan unsur dia ni? Macam mana kamu nak kira? Dia pergi rewind time. Okay, dia pergi ke belakang. Saya nak kira. Jadi kamu tahu half-life dia 4 jam kan? Maknanya kalau kata 2000, kalau dah melalui satu separuh hayat, dah lalu satu tihap, dia akan jadi 1000 kan? Masa ni dah lalu 4 jam. Jadi sekarang kita nak undur masa. Jadi kita, kalau di sini kita berkurang jadi separuh, kalau belah ke kiri dia akan jadi apa? Tambah. Dia akan darab dengan 2, betul? Tambah 2 kali ganda, betul? Dia akan jadi 2 kali ganda sebab dia jadi separuh, separuh, separuh tiap kali tihap berlalu kan? Jadi sebelum, 8 jam sebelum tu kita pergi, kita undur balik. Jadi kita undur sikit-sikit pun boleh. Jadi kita undur 4 jam. Jadi masa kita dah undur 4 jam, 2000 jadi berapa? 4000. 4000. Kita undur lagi, 4000 jadi berapa? Lepas 4 jam lagi. 8000. Maknanya 8 jam sebelum dia mula dia punya eksperimen tu, aktiviti unsur radioaktif Y tu adalah 8000. Faham tak? Sebab dia undur ke belakang lah. Jadi aktiviti dia banyak. Jadi aktiviti tu setiasa berubah sama ada kita ambil kira ke tak ambil kira kan. Jadi 8 jam sebelum maknanya aktiviti dia lagi banyak lah daripada waktu dia buat eksperimen tu. Jadi 8000 per saat. Per saat. Jadi dia ada bilangan per saat kan. Jadi per saat unit dia. Kalau tulis bilangan per saat pun boleh. Bilangan per saat. Okay. Alright, ini satu lagi soalan. Yang ni last. Lepas tu kita habis kelas kita kat sini je. Ni dia bagi kamu graf ni tapi dia tak bagi nilai asal. Dia bagi point 400 dengan masa 25 dan dia bagi kamu masa. Masa 400 tu minit ke 30, masa 25 tu minit ke 150. Dia tanya kamu berapa half-life untuk sampel yang ditunjuk kat bawah ni. Macam nak buat? Macam nak buat? Daripada 400 ni kalau dah berlalu separuh hayat dia akan jadi berapa? 200. Jadi kita try daripada situ. Jadi 400 berlalu satu separuh hayat dia akan jadi 200. 200. Kita turunkan dia sampai dia jadi 25. Jadi kita tengok dah berapa half-life berlalu setelah sampai dia jadi 25 ni. Faham tak? Jadi kita kira yang tu dulu. Jadi 400 jadi 200. Lepas tu jadi berapa? 100. Lepas tu jadi 50. Lepas tu jadi 25. Nampak tak? Jadi ada berapa half-life dah berlalu? 4. 4. Okay. Jadi kalau 4 T half dalam masa ni, macam mana kita nak kira masa di antara? Masa di antara nak kira macam mana? 4 T half daripada sini ke sini. Kita buat apa dengan masa ni? Tolak. Tolak. Bahagi 4. Sebelum kita bahagi 4 kita kena tolak juga sebab ni masa di antara kan?
Ha, jadi kita nak tahu daripada 400 ke 25 ni berapa dia punya 100. Masa di antara tu kita kena tolak dulu. Jadi 150 30 dapat 120. Jadi maknanya 120 minit untuk 4 kali paruh hayat berlalu kan. Lepas tu kita buat apa? Bagi 4. Ha, kita bagi 4 sebab dia tanya kamu berapa separuh hayat untuk untuk unsur ni. Jadi kita bagi 4 dapat berapa ni? 30. Ha, 30. 30 apa ni? 30? Minit. Ha, sebab separuh hayat tu masa. Okay. Ha, jadi 30 minit untuk satu half life untuk unsur dia tunjuk ni. Sekarang ni daripada 400 ke 25 dia akan ambil masa 2 jam kan? Betul? Eh, ha, yelah. 2 jam. Betul? Ha, faham tak? Ha, okay. Yang ni soalan yang yang kebat sikit lah sebab dia bagi kamu maklumat tapi dia tak tulis banyak-banyak sangat kan. Dia hanya bagi kamu 400 jadi 25. Ni first kali 400 tu kamu cuba half kan. Ini dia akan jadi nombor yang cantik lah. Kalau dia bukan pun macam kata dia tak jadi 25 pun mungkin dia jadi separuh daripada 25 ke dia. Kamu masih boleh lagi cari pecahan. Sama. Kalau soalan susah sikit mungkin dia akan bagi half. Dia tak separuh half life ke 3/4 daripada half life tu ke setengah daripada setengah ke. Okay, ha, ada soalan tu. Kamu boleh try buat soalan dalam buku latihan kamu sendiri. Jadi yang tu je kita nak belajar hari ni, habis dah. Ada lagi tak yang kamu nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada, okay. Ha, jadi kalau okay, kita baca doa penutup lah sebab cikgu ada ke lab map pula. Okay, siapa nak baca